Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Kang Adha di Bincang Hukum Islam episode selanjutnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ada bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu adalah Kiai Haji Asep Zainal Muttaqin, yaitu beliau adalah dosen di UIN Bandung, kemudian beliau adalah koordinator DSN MUI Jawa Barat, kemudian juga Dewan Pertimbangan Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, kemudian Sekretaris MUI Jawa Barat, dan juga banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Dan yang paling penting, beliau ini adalah ketua daripada Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang, Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Lancar perjalanan, Pak Kiai? Alhamdulillah, agak macet. Agak macet, ya. Baik, Pak Kiai, dan juga para pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang urgensi ilmu falak ini. Tentang pengertiannya, urgensinya, dan juga kitab-kitab yang terkait dengan ilmu falak. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Ramadan kemarin dan juga Idul Fitri kemarin kita ada sedikit perbedaan, ya Pak Kiai, terkait dengan penetapan awal bulan Hijriah. Pasti orang bertanya-tanya ini apa dasarnya apa? Kemudian ilmu yang digunakan adalah ilmu apa? Nah, yang ilmu yang digunakan adalah ilmu falak. Maka yang dibahas di Bincang Hukum Islam saat ini adalah terkait dengan ilmu falak. Langsung saja ke narasumber, kita tanya pakai ilmu hapunten untuk bertanya. Yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian daripada ilmu falak tersebut? Ya, baik, terima kasih Kang Adha atas kesempatan yang diberikan pada kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala samsa diya wal qamara nuro li ta'lamu adada sinin wal hisab wa ma yata'alaku bihima fi mawaqitil ardi. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawil majdi wal karamat amma ba'du. Baik, pemirsa NU Center yang berbahagia, ilmu falak itu ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu yang langka. Ilmu yang langka karena memang tidak semua orang memperhatikan dan senang, dalam arti ada tingkatan kesulitan sendiri, sehingga orang sering menyimpulkan itu ilmu yang sulit. Namun sebetulnya tidak. Ilmu falak itu ilmu yang sangat menyenangkan dan mudah kalau kita berkomitmen di awal menyenangi terhadap suatu ilmu. Ilmu falak itu diambil dari kata al-ilmu dan al-falak. Ya, kalau al-ilmu kita sudah mafhum semua bahwa itu merupakan al-ma'arif atau pengetahuan. Sementara al-falak itu secara bahasa itu berarti orbit, lintasan planet atau lintasan benda-benda langit. Di dalam Al-Quran pun ada Allah menyebutkan tentang kalimat al-falak. Wa huwallazi ja'ala an-nahara wal-laila wasyamsa wal-qamar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan juga di dalam surat Yasin juga ada. Nah, ini falak ini memang artinya adalah orbit. Itu secara bahasa. Kalau orang Jawa Barat menyebutnya pajajahan. Waduh, pajajahan. Pajajahan. Sanes falak itu kan kalau pakai punten ini di Sunda kan palak. Jadi orang palak gitu. Sanes itu, itu malak. Oh, itu malak. Kadang-kadang kita sebagai pegiat palak itu suka disebut ahli malak. Ya. Dalam arti itu guyon, ya. Yeah. Nah,
kembali kepada permasalahan bahwa secara etimologi, secara bahasa, bahwa palak itu adalah orbit atau tempat atau beredarnya lintasannya benda-benda langit, maka secara istilah astronomi bahwa ilmu falak itu adalah ilmu yang secara khusus mempelajari pergerakan, perjalanan benda-benda langit dalam orbitnya, dalam lintasannya, dan secara khusus itu juga masuk di dalamnya bumi, matahari, bulan, dan benda-benda langit yang lain, itu untuk mendapatkan informasi dari posisi benda-benda langit terhadap kedudukan waktu-waktu di bumi. Karena bumi kita dalam hal penjelasan waktu itu berdasar kepada paling tidak dua makhluk Allah, dua ini, Nurain ini, yaitu matahari dan bulan. Nurain, dua cahaya. Dua cahaya ini. Ya, sebagaimana maklumi bahwa waktu sholat itu berdasar kepada perjalanan matahari. Dan untuk penanggalan awal bulan Hijriah berdasar pada pergerakan bulan dalam orbitnya. Walladzi ja'ala syamsa wal qamara nura li ta'lamu adada sinina wal hisab. Itulah. Itulah sekira masalah pengertian tentang ilmu falak. Jadi pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, jadi ilmu falak ini adalah ilmu yang mempelajari tentang orbit, ya Pak Kiai, orbit-orbitnya. Nah, kemudian pertanyaan yang timbul, Pak Kiai, selanjutnya, kok kita harus mengetahui orbit itu? Apa ya hubungannya dengan kita? Yang lanjut ke pertanyaan kedua, urgensi ilmu falak itu apa? Kenapa kita harus belajar, Pak Kiai? Oh iya. Sebelum ke situ, bahwa ilmu falak juga sering disebut ilmu hisab. Ilmu hisab itu karena di dalamnya terdapat perhitungan-perhitungan dari data-data orbit yang diamati oleh para pegiat falak, kalau para astronomi, para astronom. Juga ada disebut ilmu rosdu, ilmu tentang pengamatan. Jadi orang-orang dulu, para astronom, mengamati benda-benda langit terkait kepentingan terhadap kepentingan manusia, ya, baik dalam untuk kehidupan dunia dan khusus untuk ibadah umat Islam. Kemudian juga ada ilmu mawakit tentang waktu. Nah, kenapa kita begitu penting memahami dan mengetahui ilmu falak? Karena bagi kita umat Islam, ini kita memiliki kewajiban, walaupun mempelajari daripada ilmu falak ini adalah hukumnya fardu kifayah. Masih untung fardu kifayah, tidak fardu ain. Tidak fardu ain. Ya. Karena ada terkait kegiatan-kegiatan ibadah dari umat Islam yang sangat tergantung dari perjalanan orbit benda langit itu, yaitu matahari dan bulan. Jadi salah satu urgensinya adalah karena ibadah kita ini kan berkaitan dengan waktu, begitu. Iya. Nah, jadi kita harus mengetahui waktu-waktu tersebut. Contoh seperti waktu sholat, ya. Waktu sholat itu kan jelas menghadap dipengaruhi oleh pergerakan matahari. Kemudian secara posisi, bahwa di dalam kajian ilmu falak itu ada yang namanya pengkajian arah kiblat. Gitu. Arah kiblat jelas bagi kita umat Islam bahwa syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Nah, kalau kiblat itu sendiri tidak diketahui dengan baik, bagaimana nasib sholat kita? Dan di situ ada kalibrasi kiblat. Nah, kiblat ini menjadi hal yang sangat urgen dan juga dinamis dalam hal penelitiannya, karena banyak terjadi di daerah, ya, terhadap masjid-masjid yang atau pemakaman yang dilaksanakan pembangunnya pada zaman dulu berpuluh-puluh tahun, itu suka menjadi ada pergeseran, agak melenceng, jangankan sampai 5-10 derajat,
0, sekian derajat pun melenceng dari Bandung, itu tidak akan sampai ke titik kota Mekah atau Ka'bah. Itu makanya harus dikalibrasi. Kenapa demikian? Karena itu dipengaruhi oleh pertama mungkin dari sisi pergerakan tanah permukaan bumi ini, ya, atau dipengaruhi oleh yang namanya tsunami, gempa bumi, itu bisa berpengaruh. Yang kedua mungkin human error, ya, mungkin, mohon maaf, ya, mungkin dulu orang yang membangun masjid dalam mengarahkan kiblatnya kurang akurat. Dengan metode yang mungkin terlalu sederhana, hanya menggunakan bilah kompas tanpa mengadakan perhitungan secara teoritis tentang kalibrasi arah kiblat, sehingga itu menjadi melenceng. Kemudian juga kenapa kita menjadi penting untuk bisa harus bisa memahami masalah ilmu falak ini, karena kita tadi untuk kalender hijriah, penanggalan awal bulan, terkait dengan ibadah saum Ramadan atau ibadah saum sunnah lainnya yang di awal, di tengah, dan di akhir, ya, dengan ayyamul bid dan sebagainya. Kemudian juga penyelenggaraan ibadah haji, ya, di situ ada Idul Adha dan juga rangkaian manasik ibadah haji, itu harus berdasarkan penanggalan awal hijriah yang tentu benar. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan ibadah sunnah gerhana. Nah, gerhana pun itu bisa diprediksi oleh ilmu falak, ya, karena di situ kita bisa melihat dan menjelaskan posisi bulan, matahari, dan bumi dalam satu garis. Dan di situ terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, yang disunahkan kita melaksanakan sholat gerhana. Dan tidak semua gerhana itu harus kita sunah sholat. Ya. Hanya yang sebagian dan yang total. Kalau hanya sebagai imbas-imbas saja, hanya apa namanya, umrah penumrah itu tidak menjadikan disunahkan sholat gerhana. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat kita belajar ilmu falak, ya, Pak. Yang utamanya adalah karena kita umat Islam, kewajiban kita dalam salah satu rukun Islam itu adalah melaksanakan sholat. Maka kita sholat baik dari waktunya maupun arah kiblatnya kita harus sesuai, Pak. Maka ada kewajiban kita untuk mempelajari ilmu falak ini. Kemudian juga terkait dengan fenomena alam ini, kalau misalnya ada gerhana, Nabi juga ketika gerhana melaksanakan sholat, kita mengetahuinya ya dari perhitungan tadi, Pak. Ya, betul, betul. Dan saya unik ini, Pak, dari Pak Kiai adalah satu tadi yang jarang difikirkan oleh orang. Ketika seseorang meninggal, memang disyaratkan kan mayit itu adalah menghadap kiblat, Pak. Ya, apakah perlu di rasydul kiblah juga ketika itu jenazah itu, Pak? Ya, itu ikhtilaf ya, karena memang hal-hal yang darurat sifatnya, ya. Darurat. Ya. Jadi itu istilahnya dipermaklumkan. Jadi untuk kedepannya barangkali harus lebih mengarah kiblat. Jadi kelihatan masjid, pokoknya mengarah kiblat, ya. Ya. Jadi, tapi ya itu memang jarang difikirkan juga ternyata, ya. Ketika seseorang meninggal harus menghadap kiblat, itu juga salah satu kita harus belajar ilmu falak, Pak Kiai. Ya. Jadi untuk yang baru itu harus benar-benar begitu. Kalau yang udah puluhan tahun kan itu agak bukan sia-sia, itu kan udah dimaafulah begitu. Ya, sudah karena itu. Tapi yang baru itu harus betul-betul diarahkan kiblatnya. Diarah kiblatnya. Betul, Pak Kiai. Yang mau meninggal begitu. Yang mau meninggal. Dan para penggali kubur itu harus benar-benar begitu. Itu saja. Jadi edukasinya kepada masyarakat. Jadi bukan hanya menyiapkan rumah di dunia, ya, Pak Kiai, ya. Tapi rumah akhirat kita juga kita harus siapkan, ini kiblatnya udah mencong, ya, gitu. Betul, betul. Baik, Pak Kiai. Satu lagi pertanyaan sebelum kita ke episode selanjutnya adalah terkait dengan orang-orang yang ingin belajar ilmu falak, Pak Kiai. Nah, ini baiknya untuk yang dasar nih, newbie, pemula, Pak Kiai. Ini masuknya pakai belajar kitab apa, Pak Kiai? Dan di pesantren mana mungkin bisa belajar? Nah, untuk ini ya, masalah referensi dari kitab falak yang beredar dan berkembang di Nusantara, di Indonesia, itu tidak lepas dari dua kitab besar. Yang pertama itu Matla Asyaid, itu yang dikarang oleh dari salah satu astronom Mesir. Itu berkembang di Indonesia sekitar abad 20 pertengahan, sekitar tahun 1950-an lah. Kemudian juga kitab induknya yang dikarang oleh Zaid Ulugbek, itu Zaid Sultani, itu dari Khurasan.
Nah itu yang dua ini yang menjadi berkembang di Indonesia. Sehingga di situ salah satunya yang dikembangkan ya disarankan oleh para ulama di Indonesia, kemudian lahirlah beberapa kitab pala kerujukan untuk bisa dipelajari di Indonesia. Salah satunya contoh dari yang saya pelajari dari Jeg Sultani itu atau Jeg Ulugbek itu ada yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mansur Ad-Damiri Al-Batawi. Itu kitab pemula biasanya yang bernama Sulamun Nayyurain. Itu Sulamun itu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mansur Ad-Damiri Al-Batawi yang di Jakarta itu Jembatan 5 Jakarta. Al-Batawi itu berarti Betawi. Betawi. Orang Betawi. Dan itu kakek saya Kyai Haji Raden Muhammad Suja'i ya, pendiri pesantren Sindang Sari Al-Jawami dan pendiri Majelis Ulama Manusia tahun 1958 itu berguru dua kali ke Syekh Muhammad Mansur langsung. Itu satu periode sekitar 2 minggu, kemudian pulang istirahat, kemudian berikutnya 2 minggu untuk 4 materi. Ya, pertama untuk istima, istiqbal, gerhana bulan, gerhana matahari, dan juga arah kiblat serta jadwal sholat. Jadi salah satu kitabnya adalah kalau yang besarnya Jeg Ulugbek, ya, kemudian Matla' Sa'id, kemudian kalau yang kita bisa untuk pemula adalah Sulamun Nayyirain. Ya, yang saya pelajari. Ada juga kitab yang lain, Al-Khulasatul Wafiyah dari orang salah satu kiai dari Salatiga itu. Itu juga kitab yang referensinya sangat lengkap secara teoritis, matematis, dan juga praktisnya. Kemudian juga banyak sekarang berkembang. Salah satunya yang dipakai oleh para anggota kami di LFPWMU Jawa Barat adalah kitab Ad-Durrul Anik. Ad-Durrul Anik. Nah, itu lebih kepada apa namanya secara teoritis, secara praktis juga sangat lengkap berisi tentang tabel-tabel. Di dalam tabel itu terdapat data-data epimiris tentang matahari. Gitu. Seperti algoritma begitu. Ya, karena pada dasarnya dalam kitab Sulamun Nayyirain atau Khulasatul Jadawil dari Sulamun itu adalah data-data masuknya itu. Di dalam itu ada data-data yang itu digunakan untuk menghitung. Ya, karena itu menggunakan hisab takribi. Ada hisab takribi, tahqiqi, talqiqi. Ya, kalau Durrul Anik itu lebih kepada tahqiqi, talqiqi. Jadi sangat sulit sebetulnya. Perlu ketelitian dan keuletan. Keuletan ya, Pak. Sehingga menghasilkan hasil yang sangat akurat. Akurat. Wah, masya Allah. Dan konon katanya kitab Durrul Anik ini data empirisnya itu sama dengan data dari NASA. NASA yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Gitu. Wah. Yang dikarang oleh Kyai Haji Ahmad Ghazali. Dari Madura. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Masya Allah. Saya lupa tidak membawa kitabnya. Kalau kita nih Pak Kyai ingin yang baru-baru nih ingin belajar tentang ilmu falak, bisa datang ke Lajnah Falakiyah PWM. Bisa. Nah, ya. Karena Lajnah Falakiyah PWM Jawa Barat ini sudah 2 kali mengadakan pelatihan untuk tingkat Jawa Barat. Nah, nanti kita juga akan mengadakan pelatihan lanjutan. Nah, tentu yang akan disampaikan adalah dengan pengenalan-pengenalan kitab-kitab klasik dan juga kitab-kitab yang sekarang kontemporer. Ya, yang kami miliki oleh dengan anggota-anggota kami begitu. Dan dengan seiring kemajuan zaman itu kitab-kitab yang mau klasik maupun kontemporer itu sudah dibuat aplikasi. Sehingga dengan aplikasi ini apalagi anak-anak milenial itu sangat mudah untuk memasukkan data dalam kurun waktu 1 menit pun sudah bisa melihat hasilnya. Ya, ada, udah ada aplikasi? Aplikasi sudah ada. Ya, berupa Excel. Ya. Yang kita harus menguasai adalah pengkodingan. Jadi, waktu membuat Excel itu ada coding-coding tertentu. Sudah dikembangkan oleh Kang Aji Faisal, salah satu anggota Lembaga Falakiyah PWM Jawa Barat, yang menjadi kiai muda juara, ya, karena sebagai ahli falak, untuk tingkat Jawa Barat. Kemudian ada Kiai Burhan, salah satu anggota kami, yang merangkap salah satunya ketua LF Cianjur. Cianjur
ada juga yang lainnya, Sukabumi, Bogor, itu kami semua dihimpun di RF Palak Jawa Barat untuk bisa lebih mengembangkan hasanah ilmu falak di Jawa Barat khususnya. Siap. Dan di NU khususnya. Iya. Baik pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, tidak terasa ya berbicara tentang ilmu falak ini sangat menarik dan sangat dalam ternyata. Dan kita makin tertarik ya, karena tadi seperti Pak Kiai bilang bahwasanya satu apa namanya ilmu falak ini adalah salah satu ilmu yang langka. Jadi kalau Anda belajar ilmu falak berarti Anda menjadi orang langka ya begitu ya. Baik pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, masih penasaran dengan ilmu falak, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Simak terus NU Jabar Channel, bincang hukum Islam di NU Jabar Channel, dan juga ikuti media sosial kami terkait dengan perkembangan bincang hukum Islam. Dan juga semoga apa yang kita dengar pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kita tergugah untuk mendalami ilmu ini bukan untuk apa-apa, tapi adalah tadi untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.